Oke, hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi di Raibong TV. Hari ini pagi-pagi udah olahraga, udah pemanasan. Karena hari ini kita anak-anak DJS ceritanya syuting tanding basket gitu. Ini baru gue doang yang datang, yang lain belum pada datang. Karena gue sport banget dengan basket, jadi pagi-pagi udah semangat ke pemanasan sendiri. Jadi gitu, ikutin aja hari ini, bakal seru. Kita main di lapangan basket. Dan ikutin aja keseruannya. Gue pemanasan dulu ya. Yes, jadi hari ini gue udah pakai dua kamera ya. Jadi ini sekarang kamera baru nih yang gue pegang sekarang. Gue pakai DJI Osmo Pocket. Ya karena gue lihat vlogger-vlogger pada pakai ini, ya, ini apaan nih kamera kecil-kecil ini? Kok lucu gitu kan? Ya udah, gue cobain lah. Ternyata asik juga dan apa? Gampang dibawa-bawa, terus ya inilah, jadi nggak kelihatan juga kalau lagi ngevlog gitu kan, karena kan gue orangnya malu-malu gitu ya, malu-malu kucing. Ya udah, jadi ini hari ini perdana nih nyobain kamera baru DJI Osmo Pocket nih. Kata orang-orang sih ini bagus dan kecil, walaupun kecil katanya cabai rawit gitu. Ya udah, kita cobain ya lah ya. Jadi di channel gue sekarang ada varian-varian shot lah ya. Jadi nggak mau nonton satu shot doang gitu. Ya udah, oke lah ya. Kita lanjutkan dengan kamera baru ini. Gue habis makan siang, habis mandi juga, udah rapi lagi. Tadi pagi dapet yang kita tuh pemanasan gitu. Ceritanya pemanasan dulu, pemanasan sebelum tanding. Nah ini habis break makan siang, mau langsung ngambil tag yang tanding basketnya gitu. Ini bakal seru banget dan rame karena 3 tim 9 kamera bakal jadi satu tim di lapangan basket gitu. Dan kalau seru banget nanti. Nah jadi anak-anak SMP Nusa Bangsa tuh ada anak-anak cowoknya kan sebenarnya ada 6 ya. Gua, Kisha, Gema, Rasya, Jevan, Emil, 6 tuh kan. Nah karena main basket tuh berlima. Nah siapa yang akan dikurangkan, nah atau jadi cadangan atau jadi maskot, nah kita lihat nanti siapa yang bakal nggak main. Nah terus anak-anak SMP Nusa Bangsa nih kita berlima bakal lawan SMP Andromeda, ceritanya gitu. SMP Andromeda tuh
ya kalau kalau kalian cari sih emang nggak ada ya di dunia nyata, tapi SMP-nya Enzo. Itu ceritanya SMP-nya Enzo itu. Jadi kita lihat nanti anak-anak SMP Andromeda bagaimana skillnya. Kita terus. Aku rela. Mampus kencingin palanya. Bagi pulang pagi hanya untuk mencari rezeki. Doakan saya. Aku pergi semoga pulang dompetku terisi. Sekarang gue mau langsung ngambil scene yang tanding basketnya. Tadi udah kelihatan juga sama kalian yang gue mau berangkat ke sekolah Andromedanya itu kan naik pick up. Gue, Jevan, yang lain tuh harus banget. Nah, nih sekarang gue liatin ya anak-anak Andromedanya nih ya. Nah, itu tuh. Jadi hari ini nih lawannya Nusa Bangsa nih. Jadi ini mau langsung gebres scene-nya yang rame-rame. Jadi halo ya. Nah, itu anak-anak cheerleader-nya nih. Anak-anak cheerleader apa ceritanya? Andromeda. Apa sih? Andromeda. Nah, tuh. Jadi hari ini bakal rame banget nih. Syutingnya gitu. Ya udah ikutin deh, kita bakal turun. Jadi ini udah di set, ini ada Kisha, ada Kak Antoni, ada Akila. Gema, lu berperan jadi apa sih di sini? Dinosaur, I'm the mascot of Nusa Bangsa. Hada. So watch for new episode of the game. Oke. Okay. Nih Akila jadi cheers leader tuh. Ada Kak Antoni. Coba. Ini pelatih kita nih. Coach, mengerti coach. Ini Kisha, Kisha lu posisinya apa, Cak? PF. PF ya. Bu.
sekarang gue lagi di mobil. Tadi udah ngambil scene yang anak-anak pembukaan sama anak-anak SMP Nusa Bangsa, tim basketnya masuk lapangan gitu ya kan. Nah, pas udah mau mulai tanding nih, tuh terjadilah hujan. Lumayan deras hujannya, jadi kita enggak bisa lanjut syuting. Jadi nunggu dulu deh. Sayang sih bakal nunggu sampai berhenti dulu kan biar aman. Jadi ya udahlah, kita nunggu di mobil sampai hujannya benar-benar berhenti. Nah, lu semua pasti pada bingung kan kenapa gue tiba-tiba di gor terus indoor lagi. Tuh. Lapangannya dipindahin ke sini. Halusin. Tadi tag-nya di luar, kenapa? Karena tadi hujan, yang gue bilang tadi hujannya hampir maghrib tuh enggak berhenti-berhenti. Jadi kita pindahin setnya ke indoor gitu. Jadi ya udah, ikutin aja keseruan kita main di lapangan indoor. Oke, alhamdulillah sekarang jam 11:30, baru selesai semuanya. Tadi udah ngambil semua scene pertandingan basketnya. Deh, jangan sampai nih suara gue besok hilang. Udah gak enak banget suara gue dari tadi, karena teriak-teriakan kan, biar realistis gitu loh, terlihat di TV tuh keren gitu. Jadi tadi udah ngambil tanding beneran. Kita ngambil setengahnya, ada kayak 25 menit lah kita main beneran gitu. Terus tadi sempet yang terakhir, nggak tahu ada footage-nya apa enggak. Tadi gue sebelum waktu habis tuh gue 3 point gitu kan biar menang gitu. Terus gak masuk-masuk, gue udah panik duluan, satu lokasi ngeliatin gue. Jadi akhirnya masuk juga. Nah, berarti kalau kalian mau lihat hasil masuknya itu ada di episode BCS gitu. Ya udah deh, alhamdulillah udah kelar hari ini. Besok lanjut lagi, capek banget, tapi have fun sama yang lain juga. Jangan sampai suara hilang sih intinya. Ya udah, makasih. Makasih semuanya udah ngikutin dari pagi, dari hujan-hujanan terus sampai pindah ke indoor juga. Jadi sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe, di like, terus di komen juga next bikin video apa. Makasih. Assalamualaikum.